Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan tunjukkan cara menjawab soalan 20 untuk 7D3 subjek BMCD 2133. Untuk soalan 20 ni, first sekali kita baca dulu soalan, fahamkan soalan dan baru kita akan cuba menjawablah soalan ni. Okay. Piston cylinder device with a set of stop on the top. So initially contains 3 kg of air at 200 kPa and 27 degrees Celsius. Heat is now transferred to the air and the piston rises until it hits the stop, at which point the volume is twice the initial volume. More heat is transferred until the pressure inside the cylinder also doubles. Show the process on a PV diagram and determine the work done by the air. B, the total heat transfer to the air during the process. Okay, untuk soalan 20 ni, dia adalah proses constant pressure daripada 1 ke 2. Kemudian adalah proses constant volume daripada 2 ke 3. Okay, daripada sistem ni kita tahu first process dia adalah 1 ke 2 constant pressure, dan kemudian proses kedua adalah 2 ke 3 selepas piston ni dia di dekat stop. So dia akan jadi constant volume process. So kat mana constant volume process ni, work done sama dengan kosong. Okey, so first sekali bila kita ada sistem macam ni, kita akan buat energy balance equation ni. So Q heat in minus dengan work done by the system equal to delta U plus dengan delta K plus delta Q. Dan kita tahu KE, kinetic energy dia sama dengan kosong, dan potential energy dia sama dengan kosong. Dan energy balance equation kita akan tinggal Q minus WB equal to delta U. So ini adalah information yang saya keluarkan daripada soalan dulu. Kita tahu daripada PV diagram, first proses 1 ke 2 adalah proses constant pressure, dan proses 2 ke 3 adalah constant volume process. Dan kita tahu daripada energy balance equation dia, Q, heat transfer kepada dalam sistem, minus work done by the system equal to delta U, internal energy dia. Dan kita tahu pada state 1, pressure dia adalah 200 kPa, temperature 1 adalah 27 degrees Celsius, sama juga dengan 300 Kelvin. Dan pada state 2, pressure 1 dan pressure 2 adalah sama, 200 kPa. Dan untuk volume pula, volume untuk state 2 dan 3 adalah sama, iaitu 2 kali daripada volume V1. Dan kita tahu state 3, pressure dia adalah 2 kali daripada pressure P2, 400 kPa. Dan volume V3 adalah sama dengan volume V2. So ini adalah information yang ada daripada dalam sistem. Okay, dan soalan dia minta satu. Yang pertama adalah work done by the air. Okay, so untuk soalan satu dia minta adalah work done by the air. So kita tahu dalam proses ni constant pressure kita akan ada work done, tapi untuk constant volume, work done by the system adalah sama juga dengan. Dan daripada constant pressure ni, kita tahu work done by the system WV sama juga dengan 2 ke 1 PV. Dan kita boleh tukar dia dalam bentuk P1 V2 minus V1. So daripada equation ni, kita tahu P1 V1 sama juga dengan MRV1. Dekat sini kita ada semua information kecuali volume. Volume 1 sama juga dengan MRV1 divided by V1. Dan kita masukkan information yang value yang ada daripada apa yang diberi, 3 times dengan 0.287 times dengan temperature 300 Kelvin, kita divide by pressure 200 kPa. Dan kita dapat volume untuk state 1 adalah 1.29 meter per detik.
kita dah ada value volume pada state 1 dan kita tahu V1 V2 sama juga dengan 2 kali pada V1. So kita just times 2 kali dengan 1.29 meter kubik. Dan kita dapat volume pada state 2 sama juga dengan 2.58 meter kubik. Dan daripada dua value ni kita dapat kira breakdown dari sistem WB sama juga dengan P adalah 200 kPa. Dan kita tahu pada state 1 dan state 2 pressure dia adalah constant, iaitu 200 kPa, dan volume pada state 2 adalah 2.58 meter pada minus dengan 1.29 meter pada. Dan daripada sini kita dapat udang by the system adalah sama juga dengan 258 kJ. So ini adalah jawapan untuk soalan 1. Dan di soalan ni nak kita cari total heat transfer. Total heat maksud dia value Q lah. Q ni kat sini. So daripada energy balance equation yang saya ada derive daripada awal-awal tadi, so kita boleh kira Q sama juga dengan delta U plus dengan WB. Okay, daripada energy balance equation ni yang saya tunjuk tadi pada awal-awal, kita tahu WB daripada soalan 1 dia adalah 258 kJ, dan kita boleh convert Q ni dalam bentuk M times dengan delta U jika minus dengan U1 campur dengan work done by the system. Okay, so daripada sini kita tahu pada state 1 kita refer pada table A17, U1 pada 300 Kelvin sama juga dengan daripada table A117 214.07 kilojoule per kg. Okay, so kita dah ada 1 point dan kita tak tahu U3 ni dalam keadaan apa. Okay, so untuk kita tahu keadaan U3 ni, first kali kita kena tahu temperature pada state 3. Okay, so kita ada volume state 3 sama juga dengan volume state 2 sama juga dengan 2.58 meter kubik. Dan kita tahu pressure pada state 3 sama juga dengan 400. So daripada sini kita boleh buat analisis P1 V1 sama juga dengan P1 sama juga dengan P3 V3 over P3. So daripada sini kita dapat jadi P3 sama juga dengan 1200 mV. So kita tahu P1 ni adalah 200 kPa, dan kita tahu volume 1 ni adalah 1.29. Kita tahu pressure P3 ni adalah 400, dan kita tahu volume 3 adalah 2.58, dan kita tahu temperature 1 adalah 300. So daripada sini kita boleh dapat temperature pada keadaan state 3. So daripada T3, refer sama juga dengan 1200 mm. Okay, refer table A17, kita dapat U3 pada 1200 kelvin sama juga dengan 933.33 kilo joule per kg.
Okey, kita berbalik pada equation ni. Okey, sekarang kita dah ada semua information yang ada. M3 ni adalah M adalah 3 kg. Dan kita tahu U3 ni adalah 933 puluhan 33 kilojoule per kg. Dan kita tahu U1 adalah 214.07 kilojoule per kg. Dan kita tahu WB adalah 258 kilojoule. Dan daripada semua information yang ada ni, kita akan dapat Q ataupun heat, total heat transfer to the system adalah 2416 kilojoule. So ini adalah keseluruhan jawapan untuk soalan 20. Harap membantu belajar untuk jawab soalan. Terima kasih.